Banyak turis. Lagi di hutan bambu. Wah, kuburan sini. Kuburan lagi. Ini kayaknya baru duduk ini tembok ini. Duduk. Opung-opung beda bang. Pengordong udah. Kenyang kan? Udah kayak duduk situ, kita pasang di situ lah. Ih, aku tuh lebih cakep. Serius. Allah, gue duduk. Opung gak jadi duduk, Opung. Ditinggalin. Masuk itu kayak bayar ya? Enggak. Ini. Iya. Kok nama lokasinya, Dek? Nama lokasinya nih. Arasiyama.
Kita lagi di Arashiyama Temple. Arashiyama Temple di Kyoto, hutan bambu yang terkenal di Kyoto. Bisa dilihat sini banyak bambu. Ini termasuk objek wisata yang terkenal di Kyoto. Lihat banyak orang yang berfoto di belakang. Wajan orang luar Kyoto ataupun orang-orang asing yang berantau Jepang. Banyak turis. Ntar kan baliknya enak, nggak meluncur. Belakang turis Indonesia semua itu. Ya, kemana-mana kita jalan pasti orang Indonesia ada aja. Kalau pulang ke Indonesia itu jadi tukang nyuri ayam semua. Itu kalau pulang ke Indonesia itu jadi tukang nyuri ayam semua itu. Di sini aja jadi sultan. Nanti tonton vlogmu cek mukanya ada di dalam. Jadi tanda-tandailah tadi yang orang-orang yang lewat di video tadi itu calon-calon nyuri ayam itu di Indonesia. Apalah ibu, aduh. Jangan dipanggil lagi. Itu enggak foto toh? Kan lagi antri. Itu nih dia majar rupanya. Nunggu giliran. Kan satu dulu. Di sana pasang-pasangan. Bajunya kaplok. Ada kenapa kamu ketukut apa yang enggak beres warnanya kurang warnanya ya ini pakai efek enggak okay. Enggak orang-orang makin banyak aja yang datang apa enak enggak pakai.